Fadlul ikhtar min siyamin nafilah fi syahri Muharram, fi syahril Muharram. Ya, keutamaan memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Keutamaan memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seafdal-afdalnya puasa setelah bulan suci Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ini juga salah satu keutamaan bulan Muharram kata para ulama. Ya, ketika penyebutannya Nabi menisbatkannya sebagai bulan Allah. Kalau ada sesuatu yang dinisbatkan sebagai ya, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala misalnya, atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kemuliaan dari sesuatu tersebut. Contohnya jemaah sekalian, ontanya Nabi Saleh. Ketika Nabi Saleh mengatakan mereka minta mukjizat, coba keluarkan satu onta yang ya, onta yang besar dan seterusnya. Akhirnya Nabi Saleh berdoa kepada Allah, lahirlah onta dari batu besar. Bayangkan mukjizatnya Nabi Saleh. Lalu kemudian Nabi Saleh alaihi salam mengatakan, jangan kalian bunuh ini. Ini Nabi Saleh katakan seperti apa? Allah katakan dalam Al-Qur'an, naqatullah, ontanya Allah Subhanahu wa taala, dinisbatkan disandarkan kepada Allah, menunjukkan kemuliaan tersendiri untuk onta itu. Nabiullah, Nabi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemuliaan dari nabi tersebut. Oleh karenanya, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang dinisbatkan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, hamba Allah. Kalau perempuannya amatullah, ya, hamba perempuan Allah Subhanahu wa taala, atau nama-nama lain Allah kemudian dinisbatkan kepada nama tersebut, seperti Abdurrahman, hamba zat yang maha pengasih, Abdurrahim, ya, Abdul Malik, dan seterusnya. Itu nama-nama yang paling mulia untuk kita berikan nama kepada anak-anak kita sebenarnya, nama yang dinisbatkan kepada Allah. Kemudian setelah itu nama-namanya para anbiya, nama-namanya para nabi. Kemudian nama-namanya orang-orang soleh, ya, nama-namanya orang-orang soleh mulai dari para sahabat dan seterusnya, itu nama-nama yang kita berikan kepada anak-anak kita, ya, bukan nama-nama artis, ya, atau nama-nama barat yang kita idolakan dan seterusnya. Kemudian, ini indah dibaca ini, nanti dia dikelaskan, nanti dipanggil, ya. Dipanggil dengan nama, jangan. Kita harus lebih bangga dengan nama Islami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-namanya para anbiya, nama-namanya para nabi, nama-namanya para ulama, dan nama itu adalah doa. Ya, dan nama itu adalah bagian dari doa kita kepada anak-anak kita. Qauluhu, adapun sabda Nabi, jadi Nabi mengatakan afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seafdal-afdalnya puasa setelah bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan puasa wajib. Berarti yang Nabi katakan seafdal-afdalnya puasa adalah puasa sunnah. Seafdal-afdalnya puasa sunnah setelah puasa Ramadan, yaitu puasa wajib, ya, adalah puasa siyamu syahrillahil Muharram, berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum, ya, banyak berpuasa di bulan Muharram itu dianjurkan berdasarkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala, beliau mengatakan, qauluhu, adapun sabda Nabi, syahrullah, bulan Allah, idhafatu syahri ila Allah, ya, disandarkannya bulan ini, penyebutan bulan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah idhafatan, ya, idhafatun, idhafatu ta'zim, idhafatu ta'zimin, ya, sebagai penyandaran pemuliaan untuk bulan tersebut, sebagaimana yang saya jelaskan tadi jemaah sekalian. Walakin, akan tetapi kata beliau dalam persoalan puasa di bulan Muharram ini, akan tetapi qad thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasum syahran kamilan qattu ghair ramadan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah thabit, telah tetap jelas
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa satu bulan penuh selain bulan suci Ramadan. Nabi tidak pernah berpuasa satu bulan penuh selain bulan suci Ramadan. Fayahmilu hadzal hadits ala at-targhib fil ikthar min as-siyam fi syahril muharram. Ya, maka hadis ini dibawa maknanya berarti perintah atau anjuran, ajakan untuk memperbanyak puasa, bukan berpuasa satu bulan penuh di bulan Muharram, karena Nabi tidak berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi hadis ini adalah menunjukkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Wa qad thabata iktharun Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-shaumi fi Sya'ban. Begitu pula telah thabit Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Wala'alla lam yuhi ilaihi bifadlil Muharram. Mungkin pada saat itu belum diwahyukan, kata Syekh, belum diwahyukan kepada Nabi tentang keutamaan puasa di bulan Muharram. Illa fi akhiril hayah, kecuali di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, maka beliau, ya, banyak berpuasa di akhir hayatnya di bulan Muharram. Ya, wallahu ta'ala a'lam.